Oke, jadi kalian yang mau top up OPBR, kalian bisa datang ke Ad Store. Di sini harganya tuh murah-murah cuy. Kalian bisa lihat di pojok kanan. CB mingguan cuma 60.000, spesial ras 60.000, item ras cuma 110.000. Ah, apalagi nih bonus ras itu harganya 400.000 ya. Jadi kalau kalian top up di Ad Store itu cuma 345 cuy. Jadi kalian hampir mengirit biaya untuk top up ya, lumayan. Kalau dari CB biasanya 70.000, kalian bisa beli cuma 60.000. Jadi irit 10.000 cuy. Jadi enggak terlalu memboroskan kantong. Jika kalian tertarik, kalian bisa hubungin kontak di bawah cuy. Ini ada WA dan ini ada Instagramnya. Jadi kalau kalian pakai IG, langsung aja ke IG-nya mampir. Kalau kalian main WA, langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke? Okay? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain ulti ya, ulti. Sekaligus kita bakal nyobain medal ini. Medal Trio Wano. Dan ini attack-nya itu kalau nggak salah 70 ya. 70 apa 69 gitu, 37 ditambah 32 ya. 37 tambah 32. Ya, 69 ya, bener ya 69. Attack-nya 69, HP-nya 58%. Dan untuk stat-nya seperti ini. Mungkin ini kalau jadi 12% bisa lah jadi 70 ya. Ya nggak apa-apa lah, beda 1%. Terus di sini HP. Aku nggak hoki 14 cuy. Jadi ya udah ya 12 dulu ya, nggak masalah. Udah 58 juga kok. Nah, di sini fungsinya ulti itu untuk nge-counter juru. Ya. Seperti yang kita tahu, juru itu first elemennya itu kan merah kan. First elemennya itu merah. Jadi misal nih, si juru ini gagal ganti elemen menjadi hijau, dia bakal langsung jadi bulan-bulanan si ulti. Itu kalau dia gagal berubah elemen ya. Kalau dia gagal. Dan damage-nya ulti juga kalau misalnya dia ke attacker, itu sakit banget cuy. Pakai sundulan dia udah bisa ngasih damage 9 kali ya. Ini 3, ini 3, tambah ini cuy. Ya kalian konsekutif hit aja lah cuy. Konsekutif aja, ini udah 6. Tambah ini. Nah, habis itu kita langsung sundul dia pakai ini cuy. Udah full combo, udah pasti dia mati cuy, udah pasti. Pasti. Lalu di sini kita juga saat menyerang attacker, kita akan dapat buff ya. Jadi karakter-karakter yang punya buff kayak gini, punya buff gitu, itu lebih condong pasti selalu dominan dengan karakter yang suka apa ya? Increase damage deal gitu tuh agak ribet cuy. Agak ribet. Yang kayak gini nih yang bakal sering dominan. Dan di sini juga dia punya ridas damage dari attacker sebanyak 20%. Tapi dengan catatan darahnya dia di atas 70 ya. Di atas 70. Jadi dia bakal sangat ya efisien dan sangat bagus untuk lawan si juru. Dan oke, okay, kita langsung coba aja ke liga ya untuk supportnya ini cuy. Supportnya 4 tag doang. Oke, okay, langsung ke liga aja cari juru. Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke, okay, kita udah masuk ke Sabaody ya. Jurunya ada dua cuy ya, lumayan lah ya, lumayan. Semoga sih dia nggak sempat ganti elemen cuy. Jadi kalau dia masih elemen merah, kita bakal unggul, kita bakal unggul. Tapi kalau dia ganti elemen biru sih nggak masalah ya, karena si juru itu kalau dia nggak ganti elemen yang unggul, dia nggak dapat increase damage deal. It's okay. Di tangan 6 ya. Tangan 6 ya. Ngeri, ngeri. Oke. Okay. Oke, okay, dia malah kabur. Sundul! Eh, kemana dia cuy? Ya, nggak kesundul. Wah, set lah. Oke, lihat tuh, itu doang loh cuy. Oh, hilangnya om satu bro. Hmm.
dia pakai jurus apa sih? Kok dari tadi gimmicknya ngebers ya? Ngebet-ngebet cuy, sakit banget. Ya gak pernah lagi. Hah? Elemen apa sih kok biru? Jurus-jurus dadakannya itu lucu ya, aku nggak siap. I'm not ready ya. Itu tuh eh belakang nih. Mama nggak lihat. Ya keburu diambil. Iya gampang banget dicuri. Waduh nggak ada taker ya. Ya udah kita kasih. Ah. Waduh defender semua itu ya. Udah kah? Oke, nggak masalah karena kita punya mantap bisa nggak ya? Aduh agak sulit nih cuy. Nice, langsung sini. Gak ada taker cuy. Gak dapat ngestak tapi nggak apa-apa lah ya. Gak apa cuy. Asem dia mengcounter kita dengan cara tidak pakai taker. Waduh. Nice. Eh siapa tuh? Ada kayu tuh. Yah. Mati kamu ya. Sakit banget itu. Sakit banget. Ah, setelah kita kurang banyak lawan attacker cuy. Enggak apa-apa lah ya. Kita cari lagi juru. Kita cari lagi. Di liga banyak kok juru. Tapi tadi kalian udah bisa lihat ya, damage-nya tuh sakit banget cuy. Itu efek dari Red Rock. Jadi kalau kita unggul elemen, damage yang kita kasih tuh sakit parah. Aduh, di bawah ya, nggak apa-apa lah ya. Tadi padahal jurunya GG cuy, bintang 6, 2 biji. Cuman aku cuman bisa lawan satu. Dan damage-nya dia ya nggak begitu kan. Lihat, ultinya nggak mati cuy, padahal dia B6. Jadi kan kita sama-sama balance. Oke, kita udah masuk ke Drum Island ya. Berapa nih? Langsung 3. Langsung 3, bro. Lah. Ulti dan uta ya. Ulti dan uta. Gila nih dua counter sejati sih untuk mereka semua. Mam. Wah gila cuy, langsung diterobos cuy. Cepet ah. Wah gila, seger banget cuy. Seger banget sih ya. Apa sih? Nggak kena. Waduh. Tuh dijatuhin ke bawah coy, sorry lah ya. Turun ada kayak yang turun. Makan nih lah dijatuhin. Ah ini di bawah coy. Bisa nggak sih? Bisa nice, bisa. Itu loh, itu siapa tuh? Aduh ternyata King toh. Ini cabut atas. Waduh uyang juga ya jagain begini ya. Oke. Big Mom ya ini orang buta apa ke gimana ya? Tadi cuy.
langsung. Langsung mati cuy Joronya cuy. Aduh, itu siapa tuh? Waduh, ganti elemen tadi ya. Bahaya nih cuy. Turun. Bahaya cuy kalau udah ganti elemen. Wih. Tuh. Bahaya cuy kalau udah ganti elemen cuy. Langsung. Gila langsung segitu cuy. Asam kesini juru baik gak ganti elemen belum wah atas sih atas cuy apa sih ini pakai nu aduh nice super backup sih ada nggak waras ya kainnya ya. Ada nggak waras sih kainnya cuy. dia bola balik naik turun lo cuy. Nggak ngotak banget cuy, sumpah. Itu orang rada apa ya? Lihat ya kainnya. Ada aneh cuy. Lihat nih dia udah mau ke atas cuy. Lihat. Dia udah ke atas cuy. Dia balik lagi loh. Asli cuy. Dia error apa gimana ya? Tuh. Apa sih cuy? Itu ilmu hitam dari mana ya kainnya ya? Level berapa sih kamu? Level 38 loh. Bisa ya bolak-balik gitu ya? Gila. Oke, kita ke next game ya. Yang penting kita udah bantai-bantai Joro. Gila, sakit banget. Yang penting dia jangan ganti elemen. Kalau dia ganti elemen hijau, kabur aja cuy. Itu ya. Oke, kita udah masuk Sabaody ya. Sabaody. Joro apa itu? Yaudahlah ya. Siap. Yang penting kita review damage dari Red Rock. Oke, kita ke atas temenin sini yo. Tidak solo cuy. Langsung tundel kena nggak ya? Hanya nggak bisa cuy. Mati langsung. Gila, damage-nya tuh 6000 loh cuy. Alah nggak kena. Apa sih? Main pista emang laknat ya. Apa cuy nge-stand kan? Nggak tahu. Hilang kepalanya dia. Wait. Langsung sundul. Loh. Oke. Unggul elemen emang benar-benar ngaruh sih cuy. Aduh Luffy lagi. Dia mau gimmick cuy. Duluan mati dia. Mana racing seka ini? Jadi penjaga yang baik ya. Gila unggul elemen sakit. Apa nih? Pista lagi cuy. Udahlah. Banyakan montek. Ini mau jaga sendiri kah? Ke bawah cuy. Enggak, aslinya mau jaga sendiri cuy. Depannya. Aduh, Luffy lagi. Bentar, dia lagi full power cuy.
Ah, kena kamu. Gila, langsung sekarat cuy, sekaratul maut lu. Apa empat? Dahlah. Cuy, ambil flag cuy, ngapain balik ke atas lagi nih orang. Udah, susah solo aja cuy. Di bawah, susah banget cuy. Oke, siapa tuh? Kaido, nice. Jadi hero. Gila cuy, benar-benar jadi hero cuy. Gila. Apa nih cuy? Ini bisa tadi ya. Oh, mati kamu. Gila, sakit banget. Sakit. Jaga flag lumayan, lumayan keras. Terus ngedamage ke merah sakit banget sih cuy. Ngedamage ke merah. Cuman tadi itu ya kayaknya karena stacknya udah terlalu tinggi, Luffy-nya nggak berkutik cuy. GG sih, GG. Oke, kita udah masuk Arlong Park. Siapa sih? Ada notifnya cuy. Lagi ngekonten lo. Bisa gitu. Bisa-bisanya. Oke. Ya, gua treasure ya. Gua treasure. Kapan yang ini? Luffy aja ya, dia paling gampang sih lawan kau. Itu Kaido. Aduh. Langsung saja. Sekarat bro, bro. Duh, kena slow bang. Dah, ambil cuy. Flak dulu leh. Oh, mati dia. Langsung. Tapi kena damage duluan ya. Set. Oke. Let's go. Nah, cuman Luffy cuy yang gampang lawan Kaido cuy. Aduh, tapi timnya otak ini. Nice. Langsung tunduk. Mana? Waduh, direngokok. Aman. Langsung sundul. Hilang dia dari peradaban cuy. Biar dia yang lawan lah. Duh. Ikutan ya si Joro ini ya. Alamak. Pak ini Joro sukanya ketikutan ya. Bro. Marco bisa heal gak Marco? Aduh. Waduh. Aduh, bisa gak ya comeback cuy? Aduh. Wah, hampir. Gila sih. Syukur sempet cuy. Nice try. Wah, kenapa ya? Dia itu gimana ya, jurunya yang ini tuh
lumayan cuy, lumayan cuy. Dia nyari momen terus langsung sat 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 gitu terus cuy. Dari jauh dia curang sih. Oke, jadi kayaknya untuk gameplay ulti dengan medal Trio Wano sudah bisa dilihat ya. Sudah bisa dilihat. Damage-nya sih emang GG cuy, apalagi pas kita posisi unggul elemen ya. GG parah cuy, strong kita strong. Lalu dari damage sih ke siapa ya? Ke sesama elemen itu lumayan juga cuy. Plus tadi kita ngedamage ke Big Mom itu sakit banget. Kita ngedamage ke Big Mom sakit banget. Tak kenapa tadi beberapa kali ngedamage langsung hilang ya. Dia langsung hilang. Seru. Cuman tadi kayaknya mapnya kurang bagus ya. Mapnya kurang bagus. Soalnya Drum Island itu nggak terlalu bagus untuk car-car kayak gini. Mungkin yang agak sempit tapi nggak naik turun. Soalnya kalau dia udah agak beda posisi kadang nggak kena. Dan ya gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you yang sudah nge-share. Sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.